PT Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk-tuklah sudah menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk-tuklah ada di mana, Wira? Tuk-tuklah sekarang jangan takut. Pergi semua! Pergi semua dari desa! Diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulan Dari! Celaka! Ulan dari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau. Kamu serang, kamu mengerikan. Mari, kataku. Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong, biar udah punya anak dua. Tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-19 ini didukung oleh Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Ashari sebagai Bingkul, Ferry Fadli sebagai Batara, Cika sebagai Aning, Sri sebagai Murti, Iwan Dahlan sebagai Sukra, dan pembawa cerita Neni Sumardi.
teknik dengan Tasya, Indra Mahendra, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara sudah sampai di kota raja. Bahkan Batara sempat melihat Wulandari di tempat perjudian yang disebut tempat Ukur Dijaya. Namun Batara tidak bisa mendekati Wulandari karena orang-orang di tempat itu penuh dan berdesak-desakan. Ketika Batara mencari berita tentang Wulandari di sebuah warung kopi, Batara merasa mendapat petunjuk bahwa Wulandari pergi bersama laki-laki yang bernama Pinggul ke desa Tegal Sari. Sehingga Batara mencoba menyusul Wulandari. Padahal yang pergi bersama Pinggul adalah Kandini. Sementara Wulandari masih berada di kota raja, masih ditemani oleh Raden Wangsadirja. Ini desa Tegal Sari dan itu rumahku. Oh, jadi Kang Pinggul orang desa ini? Iya, orang sini. Bagaimana? Indah kan desa ini? Iya, indah. Sawah menghampar di sepanjang kaki Gunung Raja, sedangkan awan berarak di lerengnya. Mari, kita ke rumahku. Aku mau keliling-keliling desa sekarang. Ya, nantilah. Akan aku antar kau dengan kereta kuda berkeliling desa ini. Tidak, aku mau berkeliling desa dengan jalan kaki. Ya, ayolah, aku temani. Ayo. Desaku tidak sebagus ini. Di sini rumah-rumah penduduk tertata rapi. Seolah-olah mereka sudah sepakat bahwa rumah-rumah mereka ditata seperti itu. Rumah mereka sama besar dan halaman rumah mereka sama luasnya. Iya, itu semua aku yang mengatur. Lurah desa ini hanya ikut apa yang aku atur. Oh, begitu. Mari, kita terus ke sana. Kemana itu? Ke air terjun. Pemandangannya sangat indah di sana. Jangan lewat jalan itu. Kenapa? Pemandangan di sana kurang bagus dan jalannya buruk. Biar saja. Kan yang penting kita bisa sampai di air terjun itu kan? Iya. Tapi di sana banyak rumah-rumah penduduk, sedangkan jalan sini sepi. Aku senang melihat rumah-rumah yang tersusun rapi. Ya, ayolah. Sangat jauh. Tidak apa-apa. Bagaimana kandunganmu? Sehat? Ya, semoga begitu, Kang. Semoga bayi dalam kandunganku ini bisa berbakti pada kami nanti. Semoga saja begitu. Dan kalau dia laki-laki, dia harus membalaskan sakit hati ibunya pada Wangsadirja. Batara duduk di atas amben rumah Aning, sedangkan Aning duduk di samping Batara karena amben itu tidak begitu besar. Keduanya masih berbincang-bincang sambil menghadap ke sawah yang menghijau di kaki Gunung Paja. Di kejauhan, di jalan setapak yang menuju ke rumah Aning, tampak Gandini dan Pinggul. Mereka berjalan perlahan-lahan. Gandini berjalan sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Sedangkan Pinggul asik menerangkan apa yang mereka lihat. Namun tiba-tiba Pinggul tersentak ketika dia melihat Aning duduk di amben di muka rumah. Kang Pinggul, kenapa tiba-tiba berhenti berjalan? Aku agak malas berjalan di depan gubuk itu. Kenapa? Kau lihat kedua orang itu? Iya, seorang laki-laki dan seorang wanita. Ayah wanita itu dulu adalah bekas orang suruhanku. Sejak anaknya menikah dengan pemuda itu, dia berhenti bekerja. Karena pemuda itu anak orang kaya. Tapi ternyata pemuda itu bukan anak orang kaya. Oh. Dia hanya seorang yang luntang-lantung tanpa punya pekerjaan yang tetap. Lalu? Setiap mereka bertemu dengan aku, selalu merongrong aku. Nah, itu sebabnya aku malas bertemu dengan mereka. Tapi yang wanita sudah melihat kita. Nah, dia turun dari amben. Wah, dia sedang hamil. Iya, wanita itu sedang hamil. Ayolah, kita jalan terus. Kalau dia meminta uang pada Kang Pinggul, biar aku yang memberinya nanti. Bukan soal itu, tapi aku malas bertemu dengan mereka. Ayolah, suaminya pun sudah bersiap-siap turun dari amben tuh. Mungkin akan menyambut kedatangan bekas majikan mereka. Ya. Jun Tuti, kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto?
ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh, tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Nati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Menpas kapsul. Menpas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Ada apa nih? Ada bekas majikan saya akan lewat di muka rumah ini. Majikan? Iya, majikan saya di Kota Raja dulu. Dia yang memperkenalkan saya dengan Raden Wangsa Dirja. Siapa nama majikanmu itu? Den Bingkul. Hah? Bingkul? Iya, dia berjalan bersama dengan seorang gadis. Oh, ini orang yang aku tunggu. Pasti dia berjalan bersama Wulandari. Hah? Apa aku tidak salah lihat? Kenapa Kang Batara? Gadis itu, dia... Kang Batara kenal dengan gadis itu? Iya, dia bernama Gandini, anak lurah desa Lubuk Mentiling. Selamat siang, Den Bingkul. Kang Batara kan? Iya, aku. Maaf, Kisanak. Mana Wulandari? Wulandari? Hah, siapa Wulandari? Wulandari tidak bersama kami, Kang Batara. Kau tidak mengerti persoalannya, Gandini. Tapi, Kang Bingkul ini betul, Kang Batara? Kami datang dari Kota Raja hanya berdua. Aku tidak percaya, Gandini. Maaf, Kisanak. Aku tidak kenal dengan wanita yang bernama Wulandari. Mungkin Kisanak salah lihat. Gandini dan laki-laki ini pasti tidak berbohong. Aku bisa melihat dari wajah mereka. Kang Batara di sini rupanya. Pantas aku cari di Kota Raja tidak ada. Ayo, Kang Bingku, kita lanjutkan perjalanan kita. Gandini, tunggu. Ada apa lagi, Kang? Kilura berpesan agar kau cepat kembali ke Lubuk Mentilin. Kang Batara tidak usah memikirkan diriku. Pikirkanlah istri Kang Batara itu. Gandini. Ayo Kang Bingkul, kita jalan terus. Gandini salah pengertian. Dia sangka Aning adalah istriku. Aku juga tidak perlu memikirkan Gandini. Yang aku cari bukan dia, tapi Wulandari. Bingkul. Apa iya tukang warung itu salah memberikan keterangan padaku? Kenapa kau murung, Gandini? Apa kau tidak suka menginap di rumahku ini? Ya, suka. Ayo, mari kita duduk di luar. Sebentar lagi cahaya bulan akan muncul. Rumah Kang Bingkul ini aneh ya. Tidak ada satu orang pun di sini. Itu, supaya kita lebih bebas di sini. Maksud Kang Bingkul? Ya, supaya kita lebih tenang, tidak terganggu dengan orang lain. Orang ini punya maksud yang lain. Tapi tidak apa-apa, aku akan ikuti saja. Sejauh dia tidak kurang ajar padaku. Mana adik perempuan Kang Bingkul itu? Nanti, sebentar lagi dia datang. Gandini, tanganmu bagus. Kang, jangan begini. Saya suka memegang tanganmu, boleh kan? Ya, boleh. Wah, jari-jari tanganmu ini halus dan lentik. Pasti kau suka merawat jari-jari tanganmu ini, ya kan? Tidak pernah. Tidak ada jari yang sehalus ini bila tidak dirawat dengan baik. Apakah kita harus duduk begini? Apakah Kang Bingkul harus meremas-remas jariku ini? Jadi bagaimana? Sebaiknya kita duduk berjauhan. Lalu kita bicara hal-hal yang lain. Bukan tentang jari tanganku. Misalnya bicara tentang apa? Ya, tentang adik Kang Bingkul yang cantik itu. Ya, baiklah. Nah, duduk jauh begini kan cukup. Iya, cukup. Tapi aku tidak punya cerita tentang Murti, adikku. Kalau begitu, aku ingin bertanya, boleh kan? Boleh. Tentang apa? Tentang suami istri yang kita jumpai tadi siang. Rasanya aku tidak bisa memberikan keterangan tentang mereka. Bahkan mungkin kau lebih tahu, karena suami perempuan itu kau kenal. Iya, aku kenal. Dia satu kampung denganku.
Tapi di mana mereka berkenalan? Mungkin di kota raja. Sudah lama mereka berkenalan? Mungkin 1 tahun yang lalu. Rasanya Kang Batara belum pernah pergi ke kota raja. Tapi sudahlah, dasar laki-laki buaya. Pantas dia selama ini tidak mencintaiku. Bahkan pura-pura mencintai Wulandari. Padahal dia punya simpanan di desa ini. Pura-pura bertanya tentang Wulandari supaya aku tidak curiga. Padahal aku sudah tahu. Dan siapa yang sudi jadi kekasihnya? Tapi kenapa dia menanyakan Wulandari di depan istrinya ya? Hei, kau melamun ya? Tidak, aku cuma sedang berpikir tentang laki-laki tadi siang. Apa yang kau pikirkan? Hah? Lupakan saja, laki-laki itu sudah punya istri. Tapi kenapa dia berani menanyakan Wulandari di depan istrinya ya? Pasti dia mengaku pada istrinya bahwa Wulandari adalah adiknya. Iya, siapa tahu dia juga akan menjerat Wulandari. Yang aku tahu, dia pernah mencintai Wulandari. Dan Wulandari pun mencintai pemuda itu. Oh, begitu. Iya, itu. Itu tandanya laki-laki tidak tahu malu. Di depan istrinya pun dia masih berani menanyakan gadis lain. Oh, adikku datang. Padahal aku sudah bilang besok saja. Jadi tidak bebas aku ini. Kang Bingkul? Kau ngerti? Iya, Kang. Oh, ini adik Kang Bingkul? Iya, namanya Murti. Ih, cantik ya. Nama kakak siapa? Gandini, duduklah di sini, dekat kakak. Supaya kakak bisa lebih jelas melihat kamu. Iya. Dia duduk. Pasti jadi lama. Niatku tidak akan bisa kulaksanakan malam ini. Gadis ini cantik. Tapi belum bisa dia mengalahkan kecantikanku. Hanya dia punya tai lalat di pinggir bibirnya. Mirip sekali dengan tai lalat Wulandari. Pantas Ki Sukra menyuruh aku membujuk gadis ini untuk dibawa ke muara sungai Tembesi. Pasti gadis seperti ini yang diinginkan Mak Rompang. Mak Rompang akan bangkit secepatnya bila gadis ini yang dipersembahkan padanya. Kok kakak diam saja? Tidak, kakak hanya sedang berpikir. Apakah kamu mau menemani kakak tidur di sini malam ini? Tentu mau. Celaka, adikku akan tidur di sini. Sebaiknya kau tidur di rumah saja, di rumah ibu. Apa salahnya dia tidur bersamaku di sini? Kan dia bisa menemaniku. Biar saya pulang saja, Kak. Ibu sendirian di rumah. Kau harus menemani kakak tidur malam ini, karena kakak tidak biasa tidur sendiri. Baiklah. Dan besok kau harus menemani kakak jalan-jalan keliling desamu ini. Mau kan? Tentu mau, Kak. Penghalang. Adikku ini jadi penghalang rencanaku. Kini kau terima balasanku, Bingkul. Kau punya rencana buruk terhadap diriku, tapi tidak berhasil. Sedangkan adikmu akan aku persembahkan pada orang yang aku hormati, yaitu Mak Rompang. Tolong, Pak, ambilkan kaleng jahitan ibu. Tuh, di belakang bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga lino. Aduh, bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal lino, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong, ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Hei, Kak Gandini, kemarilah. Di sini pemandangannya lebih indah. Iya. Ki Sukra? Iya, aku. Kau pulanglah. Biar aku yang meladeni gadis itu. Pasti dia tidak akan mau. Jangan cemas. Aku akan menjelma menyerupaimu. Lalu? Aku akan langsung membawanya ke hadapan Mak Rompang. Sedangkan kau kembali saja ke rumah Bingkul. Bilang padanya bahwa adiknya pulang ke rumah ibunya. Baiklah. Pergilah. Aku akan menjelma menjadi dirimu. Iya. Kak Gandini, ya, kemarilah, ya. Sayang juga, Murti tidak akan tahu
Kesukraan datang itu bukan aku, tapi Kesukraan yang menjelma menjadi diriku. Bahkan Murti tidak pernah lagi bisa melihat desanya ini, karena sebentar lagi dia akan dipersembahkan pada Mak Rompang. Hei, mana adikku? Dia pulang ke rumah ibunya. Oh. Bagus. Dia tahu bahwa Gandini bukanlah temannya, tapi adalah temanku. Hei, kenapa kau menangis, Gandini? Aku mau kembali ke kota raja. Loh, kenapa? Karena Murti mengatakan bahwa aku adalah Gundikang Bingkul. Lalu dia pulang ke rumah ibunya. Aku tidak tahan terhadap hinaan ini. Oh, kurang ajar. Aku akan hajar dia. Kau tunggulah di sini. Tidak, aku akan kembali ke kota raja sekarang juga. Lupakanlah, kita tinggal seminggu di sini supaya kau lebih tenang. Tidak, aku akan kembali ke kota raja sekarang juga. Gagal rencanaku. Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong, biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang, minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Gandini mulai berkemas-kemas untuk kembali ke kota raja. Siasatnya untuk menipu Bingkul telah berhasil. Walau kesedihan yang dibuatnya bukanlah sesungguhnya. Kesedihan sebenarnya adalah terhadap Batara yang dilihatnya telah mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Swara, bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.